Halo teman-teman, sahabat Brandom. Ini saya ada sancang ini. Ini dulu habis saya pres akar. Saya ngepresnya pendek banget. Bahkan ini juga hasil percabangan setelah pres akar. Begitu juga yang sebelah sini ini. Ini juga hasil pres akar, oke. Dan sekarang sudah tumbuh banyak seperti ini ya ini. Ini awut-awutan. Nah, oke. Untuk itu ini perlu di perlu dirapikan lah akarnya itu supaya ini tidak saling tumpang tindih seperti ini. Oke. Jadi karena ini di sini ada cangak tanganan pertama dan tanganan keduanya itu di sini ini, maka untuk akar yang ke arah kanan ini dan ke arah kiri ini harus lebih dominan dari akar-akar yang lain. Oke. Jadi nanti akan kita sisakan akar yang sebelah kanan dan akar yang sebelah kiri. Oke, untuk prosesnya teman-teman simak terus, saya langsung eksekusi saja. Oke. Oke, teman-teman, ini kita rapikan dulu yang sebelah sini. Karena ini ada sisa akar hasil dari pres akar yang dulu. Ini belum terambil. Sudah terputus tapi belum terambil. Nah, untuk yang segede ini mungkin ini sudah bisa diambil. Nanti biar pembesarannya juga sedikit lamban, jadi yang dominan bisa kanan dan kiri. Oke, yang sini sudah cenderung rapi, kita pindah yang sana. Sedikit-sedikit saja ini pengontrolan akarnya, teman-teman. Oke. Sekarang yang sini ini. Ini terlalu banyak gerembel. Jadi harus di korban ke salah satu. Ini juga sudah saatnya dipotong. Ini juga. Oke, seperti ini saya rasa teman-teman. Sementara yang bisa dilakukan, nanti masih perlu beberapa lagi pengontrolan akar yang mesti dilakukan biar lebih enak. Nah, oke, dengan begini pembesaran akarnya itu fokus. Jalur nutrisinya cuman berkurang banyak sehingga dia akan lebih cepat membesar. Oke, saya rasa cukup seperti ini. Kemudian ini ditambahkan talangan lagi dan ditutup. Oke. Seperti itu teman-teman yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.